mau ditambal, mau dituntun, mau di selfie sendiri, mau apa harus ditunggu. Karena kalau nggak ditunggu, bukan hanya ban yang bocor, motornya bisa hilang. Lebih besar lagi dah. Masa motornya bocor, terus ditinggal, ih sombong orang kaya. Ditunggu, kita nggak pernah nunggu ban bocor, Pak. Misal kita naik motor nih, kok pelan-pelan ngapain? Nunggu bocor nih. Ditunggu, kecuali kita waktu tambal ban ditunggu. Kalau bocor nggak ada yang nunggu, Pak. Orang nunggu bocor. Mungkin Anda berpikir dari Anda sebagai pengendara. Iya. Berpikirlah dari sekali-sekali tukang tambal bannya. Nungguin ban bocor. Pak, itu berarti dia penyebar paku. Penyebar paku itu, kriminal. Bapak Anda aja ngelesnya, Pak. Tukang tambal ban.